Allah. Dia? Kau membuat temanku. Ah, Allah. Dia! Jangan tinggalkan saya dan dia! Dari tadi kita perjalanan ini baru nyampe ya, Nyi? Iya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, sekali. Tenang, Nyi. Bertahan. Di depan sana sudah padepokan, Nyi. Menurut saya juga sakit, apa saya lapar? Saya gila lapar. Betul, please apa? Ayo, 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 kamu kemana? Hey. Ngapain jadi padepokan gitu-gini? Ah. Eh, kamu balik ke Padepokan ya? Kamu balik ke Padepokan ya? Kamu, apa nggak ada yang sadar dia tadi ke Padepokan? Iya. Ayo, kamu. Ya, aku sebagian ke Padepokan lho. Kenapa? Kamu itu iblis. Kamu ngomong sebagian dari Padepokan, mimpi kamu. Kamu mau balik ke Padepokan kan? Ya, iya. Oh, apa kamu itu ecek-ecek kamu, mau ngelabuhi kamu kan? Kamu mau ngintip pada Padepokan nih. Emang, aku ngintip tapi aku arah masuk. Terus kenapa gak masuk? Gak bisa kan orang kamu iblis? Gak bisa toh. Jadi? Karena tepergok. Ele, tepergok sama kamu. Yo, sob. Kamu dipergoki siapa di Padepokan? Siapa yang mau aku? Siapa? Aku pun rawar lo. Kamu berarti emang gak bisa Padepokannya itu dimasukin orang jahat gitu gini. Kamu tuh iblis. Kamu masa berani-berani masuk Padepokan. Nanti gak kebakar kamu. Ya sebagian awakku itu ya masuk muridnya. Oh Nyi. Ini aja panggil Gus Hadi Gus Hanapi suruh ngerukiah dia biar sadar, biar hilang semua setannya, biar kecabut. Oh. Nah, katanya kamu bagian dari kami. Apa sana jalan terus, kami? Jalan terus ke aula. Kita jumpa Gus Hadi Gus Hanapi. Ayo. Aku enggak bakal ngerti. Kamu ngapain enggak dekat Padepokan? Lalu kamu ngapain ke Padepokan ini? Aku pengen delok lo para satria-satria lo. Alah. Bopo yang didelok. Aku arang juga salah siji para satria. Kau bermimpi. Ya aku ke satria di depanmu. Kalau kau bisa. Masuk awakmu. Kamu ambil aku. Kau bermimpi apalagi di dekat Padepokan kamu ngambil saya. Enggak bakal bisa. Eh, kalian kuat dekat areal Padepokan kalian kan? Kami juga kuat dekat areal Padepokan kami. Sampean harus ingat. Ini tabu kayak gini. Kalau di pagar itu perbatasan, ini yang luar perbatasan. Lalu kau pikir kau bisa menculikku begitu saja? Ingat ketika ini, teman-temanmu yang iblis itu sudah merantaiku, tapi alhamdulillah berkat Allah Subhanahu wa taala aku tidak terikat dan aku tidak bisa terculik. Benar, gak salah. Memang gak salah, kamu yang salah. Tak ingat ke karo bocah ayu. Aku uduk ketika ini, ya. Mbah Paing. Mbah Paing? Paing. Oh Paing. Paing lagi. Kliwon. Sepon. Sepon pan. Sepon sepon. Kunci piting. Nah. Kalau kamu ingin ketawa-ketawa aja ketika gini. Jangan ditahan-tahan. Bukan ketika gini. Bahasa apa? Paing. Cuma rokoe ketika gini tangguh. Nah iya Paing. Nah kamu mau apa di sini Paing? Di sini gak ada menyan. Kamu gak usah kesini. Aku gak butuh menyan. Aku butuh awakmu. Kau butuh awakku? Hmm. Aku tidak mau. Kayak judul lagu. Hah? Gimana? Kamu. Gimana ya? Kamu sudah tahu. Jadi gini, Bapak Eng. Kalau kamu ingin melepaskan getah geni, maka berikan raga ini kepadaku. Aku gak bakal ngecelke lo. Kalau kamu gak bakal ngecelke, kamu pergi dari sini. Jangan dipadepokan. Kamu itu kalau mau jadi anggota Padepokan ngomong. Jangan ngintip-ngintip gini. Kamu udah deket areal Padepokan gini. Bagus kamu sekalian berobat. Berobat. Iya, berobat atau otak kamu dicuci di Rukia. Iya. Sudah, aku tidak menantangmu. Hati-hati. Aku hanya ingin berikan raga ini karena kau sudah mendekati Padepokanku. Jadi kau harus lepaskan dia. Aku gak bakal ngecelok ya. Kau! Lepaskan getah geni.
Mukamu jelek ya, kakek-kakek ya, sampai kamu enggak memakai raga orang gitu. Itu raga geti-geni temanku. Lepaskan dia, karena kau sudah sangat menyesatkan. Gara-gara kau, geti-geni banyak dibenci oleh orang. Wislah, minggir. Minggir? Aku pengen delok-delok situasi. Kamu pengen delok? Kamu mau nengok area Padepokan kami? Kamu mau masuk nggak sekalian? Aku nggak bakal masuk. Nah, kalau kamu mau masuk, Bu Nio, ayo saya ajakin. Gentri kamu masuk. Mau nggak? Baik. Kami jumpai dengan Gus Hadi sama Gus Anapi. Ya. Aku harap wedi. Loh, nggak wedi. Kalau kamu mau masuk, kita izin dulu sama Mas Kardegi. Boleh nggak? Mas Ride, nggak apa-apa, saya cuma mau ini. Ada orang jahat mau pengen coba masuk. Oh, Mas Ride, tenang-tenang. Jangan bingung gitu dong, Mas Ride. Biasa aja, Mas Ride. Tidak apa-apa, kamu tidak bertakut tadi saya di sini. Gimana ketika dia di sini masuk? Aku nak kene wae. Loh, katanya kamu mau nengok pada pokan mau masuk sini dong. Awan dulu tuh kok kene wis ngerti. Ngerti apa? Para satria orang-orang. Oh, para satria nggak ada, jadi kamu anggap saya siapa? Jadi gimana? Jadi masuk nggak nih? Aku nih kene wae. Oh, kamu mau di situ aja? Ya udah kalau kamu mau di situ aja. Tapi lebih baik lepaskan geti-geni. Lepaskan geti-geni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna wallahil qayyum. La tu'khidhuhu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wa syai'a kursiyyu samawati wal ardh. Wa la ya'udzu hijju ma wa la alim. Astagfirullahalazim. Allahu akbar. Kamu pergi dari sini, Pak Eng. Di mana? Paeng. Pergi dari sini, Paeng. Pergi dari sini. Bandel juga. Kamu jangan berani-berani datang ke padepokan kami sendiri. Kamu kalau enggak mau ngelepasin geti-geni kamu jangan gini. Aku enggak bakal ngecil. Pulang. Kau ingin pergi atau lepaskan geti-geni? Enggak bakal. Pah! Jangan mengganggu kalau enggak mau diganggu. Indah. Besar. Serangga, itu serangga. Ternyata maksud juga para satria. Mas Serangga. Sudah dalam. Hah? Sekalian. Kamu udah gimana, Mas? Lihat nih, ada geti-geni, ada tamu kita, Mas. Dia mau coba masuk, Mas. Indah. Ya. Pengen tahu, Pak, dia bikinnya kayak mana? Kayak mana? Kayak mana? Pasti dia takut dengan ini. Takut dengan tapi apa? Tapi saya ada tugas lagi. Kamu mau ngapain, mau bantu? Itu apa? Ini, itu apa? Seperti gini mau ini. Aku nggak sanggup melawan sampean. Waktu tiba ini. Waktu tiba kue akan hancur, Paeng. Baik. Tunggulah kedatanganku. Loh, gitu aja? Loh, kok pergi? Udah, gitu aja. Ah. Hah? Alhamdulillah. Apa dengan mustika ini? Ini mustika yang kamu dapatkan. Kamu kenapa berdarah? Enggak apa-apa. Kamu sehat? Saya yang penting saya akan menjaga di belakang. Kalau ada apa-apa langsung lapor. Kamu mau kamu kemana? Kamu hati-hati ya. Esther, udah lama kita nggak ketemu. Kamu hati-hati. Apa? Master, ayo dong temani saya ngobrol. Cari ini sama kamu. Sangga. Apa? Sini ngobrol sama saya. Serangga. Ayo dong. Saya masih banyak tugas ini, saya akan menjaga. Saya bentar aja, saya pengen ngobrol sama kamu. 5 menit aja. 5 menit saya ngobrol sama kamu boleh? Tidak. Udah lama kita gak ketemu, boleh saya ngobrol sama kamu?
Karena kata netizen kamu sekarang udah mulai adem, nggak marah-marah lagi, udah agak tenang nih semenjak memegang itu. Apakah benar? Memegang. Memegang itu mustika yang kamu dapetin di timur. Kamu katanya lebih tenang, makanya saya pengen tahu gitu. Setenang apa sih Mas Rangga yang sekarang? Gak suka marah-marah lagi, katanya lo gak emosian lagi. Mas Rangga tuh slow kok. Slow, alhamdulillah sekarang Mas Rangga udah slow. Netizen jangan marah-marah Mas Rangga lagi ya. Besar, banyak netizen yang menanyakan sesuatu yang penting. Kamu bisa jawab gak? Kapan kita nikah kata netizen? Pertanyaannya kita bisa lu tugas di padepokan ini. Berarti kita harus selesaikan semua tugas baru kita nikah. Baik lambat pun saya akan cepat menyelesaikan dan saya akan beristirahat. Istirahat? Ya. Intinya berarti kita dalam pernikahan. Iya, sekarang gue udah makan. Kamu kok sekarang lebih sering senyum sih? Pokoknya jaga diri baik-baik. Saya jaga diri. Saya akan jaga di belakang karena mungkin pasukan-pasukan. Oke. Tapi Nyinda jangan takut. Saya takut. Pagar gaib yang Prabu tidak akan pernah tertembus. Asyik. Masa hati-hati ya. Waalaikumsalam. Orangnya seperti kemari. Loh, wah kotor. Nah, namanya hujan. Hujan ya kan bunda? Hujan ini. Oh, dia bersama temannya. Oh iya. Mau apa lagi kalian? Andai kamu melarikan diri dari saya ya. Tidak mudah untuk mengeluarkan saya dari tubuh ini. Dan saat ini saya membutuhkan. Kenapa kamu jongkok? Saya lemah karena temanmu ini. Hanya kamu menyerah saja. Saya tidak akan pernah menyerah. Saya mendapatkan tubuh ini susah payah. Seenak saja kalian mengeluarkan saya dari tubuh ini. Ya kamu seenak saja menginginkan raga itu. Itu bukan punya kamu. Tidak boleh. Saya tidak peduli. Kamu membuat teman kamu mencari perlindungan. Kenapa? Emangnya kenapa? Kenapa gak buat ratunya ini kalian? Ratu kami masih ada perlu. Kenapa dia memulihkan keadaan? Atau dia menjadi tua jadi tidak ingin bertemu dengan kami? Malu? Itu bukan urusan kalian. Kenapa? Hah? Itu pasti benar itu. Dia malu untuk menemui kami dalam keadaan muka tuanya. Ya. Atau dia berkultivasi, atau dia sedang untuk mengawetkan lagi mukanya, memangsa yang lain-lain. Jangan banyak bicara. Guru kami bukan urusan kalian. Yang jelas saat ini saya sudah berhasil melarikan diri dan memanggil teman saya. Sujia, tolong ada Sujia. Siapa? Siapa? Sujia. Rujia. Rujia. Tujia. Tujia. Namanya gak ada yang genah-genah ya. Sonium. Sonium, Tujia. Paimen ada gak?
Pak Imin tuh antek yang laki-laki kurasa bunda. Kamu minta perlindungan pada teman kamu? Iya, emangnya kenapa? Kasihan saya. Saya kasihan juga sama teman kamu nih. Saya tidak peduli yang jelas saya ingin selamat. Kamu ingin selamat dan membawa raga teman saya gitu? Iya, ada tiga. Karena dia sudah hampir mengeluarkan kulit tubuhnya. Iyalah, kamu lemah jadi kamu merintah orang. Loh. Pantau dia, Mbak. Baik, Bunda. Kita buktikan, kita lihat. Sonium, kamu ada di bersamaku. Hati-hati. Emang dia mau kemana kamu yang katakan hati-hati? Menyerangmu. Ngeri. Saya kira dia mau kabur. Kamu ngapain? Nangkep nyamuk. Hati-hati, dia ini mempunyai keilmuan yang lumayan. Jangan mau terkalahkan. Hati-hati, hati-hati licik. Tidak kamu semua. Kau ingin melihat kan? Makanya kau menyerahkan temannya. Dia seperti ingin mengambil strategi, Bunda. Dia memang dia seperti itu, tapi sekali melawan kekuatan luar biasa. Dia sampai saya seperti binatang. Berantak saya dibuatnya. Memang kamu pantas seperti binatang. Sonium, sonium. Love.
Habibana ya syahidina. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun faqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta mis bahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Wah. Mana Sonium? Bagaimana? Kamu sudah lihat Seni? Tapi... teman kamu? Kau masih ingin berlindung di belakang dia? Kau itu adalah jin, dia itu manusia. Kalian itu berbeda. Berdirilah saja, lawan saya lagi, jangan mau menyerah. Menimbulkan hati-hati. Kamu tuh bisanya memerintah aja ya? Karena saya tidak kuat untuk melawan. Lihat saja. Bisanya memerintah saja kamu. Ada yang bisik-bisiknya. Tidak apa-apa. Kita akan ada. Kita kasih paham dia. Dia sudah kesakitan bunda. Seperti dia sudah sangat kesakitan bunda. Biar putri kalian lihat apa yang terjadi pada teman. Tidak peduli. Allah. Widya, kau membuat temanku luka. Ah, Allah. Kenapa saya tidak bisa bergerak? Ah, Widya, jangan tinggalkan saya, Widya. Kau mau kemana? Hei. Kau mau kemana kamu? Tidak lagi saya denganmu. Kamu tahu tidak, saya itu targetnya tuh kamu ya? Dia muntah darah bunda. Kamu membuat teman saya muntah darah lagi. Kan sudah saya katakan, jangan gunakan teman. Hai kamu nih, kasihan teman kamu kan. Kamu dengan kau dia licik. Tuh berbeda. Dia manusia, kamu itu udah gak punya raga. Jin, makhluk jahat. Berhenti. Jangan banyak bicara. Kamu mau berok-berok lagi? Saya tidak akan pernah takut dengan dia, karena saya pasti bisa kak.
Berok-berok lagi lah kamu. Kamu tidak bisa lelah apa membuat saya seperti ini. Tiap malam kamu ingin saya seperti ini. Makanya jangan memberontak kamu. Tenang, jangan berok-berok, nanti capek saya sendiri kamu. Mau keluar dari tubuh ini karena belum cukup untuk merusak nama tubuh ini. Kamu tenang, merusak-merusak. Saya itu tujuannya merusak nama baik. Satria-satria klan yang gak berguna itu. Tapi nanti kamu yang akan rusak. Berarti dia suka dinodai gitu? Iya. Lagi nih. Suka dengan apa itu namanya, Mbak Dar? Mesum. Astagfirullahaladzim. Lepaskan. Apa itu? Kamu ini kayak Jetor. Saya mau. Enggak. Kau keterlaluan. Kau tidak akan pernah lelah apa? Hah? Hidup lagi, hidup lagi, hidup lagi. Itu hukang, Bunda. Kalian netizen ada yang mau kenalan gak sama Jinny? Tolong saya. Jangan, kalian jangan mau kenalan sama Jinny ini, nanti nama kalian jelek. Ini, perkenalkan Jin Putri Sonium. Kamu ini putri. Benar ya, putri? Saya dulunya putri. Habis itu? Kenapa jadi seperti ini kamu? Saya melanggar perintah di istana. Jadi kamu dibuang, ditampakkan? Iya. Dan saya dikutip sama ratu kami, guru kami. Dan sekarang. Menyedihkan. Dan ketika saya baru berbahagia mendapatkan tubuh ini, kau malah ingin mencabut lagi. Iya dong, karena ini saya bukan tempatmu. Saya tidak mau. Lepas lagi. Sakit. Hanya jangan berontak. Kamu saja sudah paham om. Kenapa kamu dikeluarkan dari ataupun dicampakkan dari kerajaan? Karena kamu itu bukan urusanmu lagi. Yang jelas saya ingin tubuh ini selamanya. Mau? Mau. Salahnya yang punya tubuh itu nggak mau pasti. Saya tidak peduli karena sukmanya sudah saya kunci. Di mana? Di mana sekarang teman saya? Sama ratu kami. Di mana letaknya? Kau tidak akan bisa mengambilnya. Kau tidak akan pernah bisa mengambilnya. Dengan mimpi. Dengan mimpi? Katakan di mana letak suku para teman kami. Saya tidak mau mengatakan. Kamu harus katakan. Karena kalian pun bisa sebenarnya mengambilnya. Tempatnya di mana? Tapi dimana? Tidak begitu mudah. Ada di mana makan kami? Jangan berbohong. Kamu bohong gitu Bunda. Kamu bohong. Enggak. Saya enggak bohong. Kamu yang bohong. Ayo. Saya akan nurut denganmu. Tapi tolong lepaskan saya. Jadi gimana ini Bunda? Prat, kau nggak bisa dikelabui. Mana bisa? Ayo. Tidak cukup kau menyakitiku kemarin. Ya tidak. Kenapa lah. Setelah saya lepas harus berjumpa denganmu lagi? Kamu tidak ingin mengatakan yang sejujurnya. Gimana sama teman? Tidak mau. Kan dia tuh berbohong, Mbak. Ya. Ini tuh apa pernah ada yang jujur? Mana ada? Lepaskan saya, sudah tidak bernyawa. Udah tahu kamu tidak bernyawa. Kamu masuki raga ya, orang. Ya, biar saya bernyawa. Itu namanya kamu nebeng. Mau, tidak mau saya seperti ini terus. Saya mau bahagia dengan tubuh ini. Saya mau menjadi manusia lagi.
tidak akan kamu jika kembali. Itu pun gak salah, maksud saya gini. Kami itu udah di alam lain sebenarnya. Cuman kalau kamu menginginkan tubuh ini, kamu tuh berbeda dari manusia biasanya, tahu tidak? Saya tidak peduli. Sama saja kamu hidup dengan hina, mau? Tidak peduli. Udah hina, hidup di dunia-dunia hina. Dia! Jadi gimana ini, Bunda? Kita harus membuat dia sampai mengaku. Saya tidak akan mau mengaku. Gak mau. Kau senang menyiksaku terus-terusan ya? Iya, karena kau tidak mau ngatakan. Tunggu sampai ratu saya kembali, kau akan musnah di tangan ratu kami. Tidak akan. Bater. Oi. Perhatikan itu, Mbak Ter. Lepaskan saya. Apa itu ya, Bunda? Tadi seperti ada yang melintas. Atau jangan-jangan temannya atau memantau. Sepertinya begitu. Kalian sebentar lagi akan musnah di sini. Ayo katakan. Mana? Enggak. Sukma. Enggak mau saya. Enggak. Kau senang sekali menyiksaku seperti ini. Katakan. Tidak. Sekali lagi, Bunda. Katakan tidak. Tidak akan saya tahu semuanya tentang kalian. Oh. Kamu tidak mau? Tidak. Allah. Mau kemana dia? Hei. Siapa kamu? Saya adalah lelaki paling tampan di padepokan. Kalian lagi. Kenapa? Kamu mau nyari apa? Nyari kodok, berimu-berimu seperti ini. Kamu gak takut ada kuntilanak di sini? Saya tidak takut dengan siapapun. Saya saja. Kamu apa di sini? Jangan menghalangi jalan saya. Kenapa? Nanti kamu di sini dipacet. Saya tidak takut dengan pacet. Yakin? Lucu sekali orang seperti ini. Lucu tapi kamu tidak tertawa. Hah! Tidak tertawa. Cepat sedikit aja. Kamu ngapain? Saya sedang mencari sesuatu. Cari sesuatu apa? Ya bukan urusanmu. Siapa kamu datang-datang mau tahu urusan saya? Tentu saja jadi urusan saya, karena kamu adalah salah satu antek dari Padepokan Rogo Birowo. Antek. Lalu kamu ini apa? Saya ini adalah santri Padepokan Sindang Sejaga. Oh, santri. Iya dong. Santri. Nah. Kalian ini dikasih apa sih sama si Karyo itu? Kok bisa-bisanya kalian nurut sama dia? Kami itu mengikuti beliau itu bukan karena kami itu dipaksa. Oh. Tapi karena kami itu memang ingin mengabdi, ingin berubah menjadi orang yang lebih baik lagi dan menjadi orang yang berguna bagi sesama manusia, tidak seperti kalian. Oh, sepertinya kamu mengata-ngatai saya. Kau adalah orang baik karena ikut kepada padepokanmu itu. Tidak lalu juga. Saya tidak. Saya tidak juga.
Semua itu, kebaikan itu bukan diri sendiri yang menilai, tapi orang lain. Lalu saya adalah orang jahat di matamu? Saya tidak berbicara seperti itu. Oh, tapi omonganmu selalu menyindir saya seolah-olah saya adalah wanita yang jahat. Karena kamu itu gimana ya? Awal mula itu kamu sepertinya orang baik. Saya juga sudah lihat, pernah lihat kamu. Tapi kenapa kamu tiba-tiba jadi seperti ini? Ternyata kau ingin tahu masa laluku. Saya masih ingat namamu. Biar saya tebak. Master Han, benar? Iya. Oh. Orang yang sudah kamu gerayapi. Ternyata saya itu kenal kamu. Kamu kenapa? Kalau saya dulunya adalah orang baik, kenapa? Sudahlah, lebih baik kamu tinggalkan aja. Nggak ada gunanya. Kamu, tujuan kamu itu apa sih ikut sama Padepokan Rogo Biro? Sejujurnya, saya juga sedikit bosan mengikuti mereka. Tetapi, ya, saya sudah memiliki banyak kenangan dan kebahagiaan yang saya dapatkan di Padepokan Rogo Biro. Kenangan yang seperti apa? Kau tidak perlu mengetahuinya, karena itu menjadi rahasia kami apa yang kami lakukan di dalam sana. Saya yakin kamu itu masih memiliki hati yang nurani. Saya masih punya hati, tetapi untuk orang-orang tertentu. Kenapa kamu sering disakiti? Karena itulah saya memilih untuk ikut kepada mereka, karena saya tidak akan bisa disakiti oleh pria manapun. Oh ya? Ya. Saya juga sering disakiti, tapi saya nggak seperti kamu. Jalan kita berbeda. Jangan menyamai-nyamai saya. Tentu saja dengan... kita berbeda dong. Lalu kenapa kau masih membandingkanku dengan dirimu? Tidak membandingkan, hanya saja caramu itu salah. Lalu cara apa? Apa yang bisa membuat saya bahagia? Apa yang bisa membuatmu bahagia? Ya. Kalau menurut saya sih, lakukanlah apa yang kamu inginkan tanpa merugikan orang lain. Saya tahu saya merugikan orang lain. Tetapi itulah bentuk saya membalaskan dendam pada orang-orang yang sering menyakiti saya. Saya bahagia melakukannya. Dan kau tidak berhak untuk menuntut saya untuk menjadi lebih baik. Itu saya tidak berhak. Ya. Sebenarnya saya itu memiliki perasaan untuk membawa kamu untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Kita sama-sama belajar. Saya tidak bisa menghitung ada berapa banyak laki-laki yang berasal dari padepokan itu yang menasehati saya. Tapi tidak ada satupun yang berusaha dan berhasil membuat saya bertaubat. Iya? Iya. Kamu itu terlalu mengikuti hawa nafsu kamu. Oh, jadi saya nafsuan? Hawa nafsu. Oh, jadi? Hawa nafsu itu bukan berbentuk yang seperti kamu kira itu. Jadi apa? Hawa nafsu itu mencakup semuanya. Keinginan saya... Saya senang melakukan ini. Jangan terlalu berambisi. Lalu apakah kau bisa? Apakah kau yakin kau bisa merubah saya? Saya akan beritahu kau sedikit tentang apa saja yang sudah saya lakukan dan kenapa saya bahagia berada di padepokan ini. Beritahulah. Silakan beritahu. Sepertinya ini akan sangat membuat saya terharu, karena dahulu saya adalah wanita yang sangat mencintai seseorang, tetapi dia membuang saya begitu saja. Wow. Saya benar-benar merasa terpukul. Aduh. Dan kau tahu, ratu kami datang menemui saya, memungut saya dan memberi saya kehidupan supaya saya menjadi orang yang bahagia dengan apa? Ya, membalaskan dendam pada orang-orang yang telah menyakiti saya. Wow, cerita yang cukup menarik. Saya dahulu adalah orang baik. Saya akui itu. Saya sangat setia pada satu laki-laki. Tapi sekarang, laki-laki mana yang tidak saya taklukkan? Laki-laki mana yang tidak kamu taklukkan? Coba kamu taklukkan saya. Saya tidak mau. Kenapa? Karena kau punya guru dan pasti kau akan tetap tunduk padanya. Karena saya sudah berusaha mencoba menaklukkan. Tapi lihat saja, nanti kalian akan kalah. Oh ya, begitu yakin ucapanmu itu? Saya yakin.
karena saya telah berusaha membahagiakan diri saya dan juga padepokan saya. Padepokan apa itu? Padepokan kayak kandang pitik gitu. Jangan sombong. Dahulu kalian juga seperti kami. Dari bawah, dari nol, sampai sekarang kalian dipuji banyak orang. Apa kau tidak menyadari masa-masa sulit gurumu itu membangun kalian semua? Tidak ingat? Benar. Kelak kami akan menjadi seperti itu. Kau lihat saja. Kelak kalian akan menjadi seperti itu. Kalian akan menjadi seperti itu. Ya. Tapi dengan cara yang tidak seperti sekarang. Coba kalian itu berubah menjadi yang lebih baik. Coba keilmuan kalian itu kalian gunakan untuk membantu sesama. Pasti akan cepat kalian mendapatkan hasil yang setimpal. Sepertinya semakin banyak yang menasihati saya. Saya juga mulai berpikir, untuk apa saya tunduk kepada guru saya? Saya memiliki kekuatan untuk diri saya sendiri. Memang kebanyakan orang kalau pandi sedikit pasti kemelelet gitu, sahabat. Kenapa tidak? Saya bisa, saya yakin pada diri saya. Ya, saya juga tahu kamu itu memiliki kekuatan yang luar biasa yang selama ini kamu pendam. Saya hanya belum punya waktu untuk mengeluarkan. Karena saya masih berfirasat ada orang yang akan berusaha untuk saya, tapi saya belum menemukannya. Orang yang akan berusaha. Sepertinya kamu ini akan terobati dengan cinta. Saya tidak menemukannya dan saya tidak akan mencarinya, Master Han. Atau kamu mau sama kameramen saya aja? Tidak, saya tidak suka dengan pria yang sudah memiliki kasih. Atau nggak dengan saya aja gimana? Tidak. Saya ditolak. Bukan menolak, saya punya kriteria. Dia nggak nolak kan, bener kan? Saya punya kriteria dan kau sepertinya terlalu banyak menuntut saya untuk bertaubat. Tidak, saya tidak menuntut banyak. Saya hanya ingin membuka pikiran saja. Cobalah, Master Han. Tapi kelihatannya belum saatnya dan memang belum seharusnya kamu bertaubat. Kenapa? Kau ingin mengulur-ulur waktu agar aku memiliki banyak korban atau apa? Tidak. Aku tidak ingin mengulur waktu. Malah, kalau aku sampai mengulur waktu, aku kasihan dengan dirimu. Dan juga kasihan dengan para sahabat-sahabatku. Teman-teman saya itu adalah hasil dari kerja keras saya. Saya mencari mereka, saya menangkap dan membuat mereka tunduk kepada guru saya. Tetapi guru sayalah yang memungut saya sendiri. Dan saya yakin teman-teman saya itu, dayang-dayang itu, tidak akan mudah untuk ditaklukkan, termasuk saya. Semua itu akan ada masanya. Kejahatan itu tidak akan pernah bertahan lama, dan kebaikan akan selalu menang. Ingat itu. Baik, lalu kau mau apa denganku? Beritahu di mana gurumu berada. Harus kukatakan berulang kali, guru saya, semenjak kalian menyerang padepokan kami, dia pergi begitu saja mencari ilmunya sendiri dan meninggalkan kami. Tapi jangan bersenang hati. Dia akan kembali dengan ilmunya dan akan memberikannya kepada kami secara cuma-cuma. Oh, kalian yakin? Lihat saja. Ternyata guru kalian itu pengecut lari. Bukan pengecut. Pengecut dong. Kalian juga pengecut meninggalkan teman-teman kalian tetap tertangkap. Tidak, setidaknya kami akan terus berusaha untuk menyelamatkan mereka. Berusaha ya? Iya. Berhasil tidak? Iya, walaupun belum berhasil, setidaknya kami akan terus berusaha. Mengakui, lebih baik. Ya benar, kalian tidak akan berhasil. Selama ini kalian hanya mengintai, mengintai, dan mengintai. Kalian lihat, Master BLS. Semakin haus dengan wanita dan semakin tunduk kepada kami. Dan saya juga tidak suka dengan kalian. Lalu kenapa kau berusaha membuat saya bertaubat? Apalagi dengan jin-jin yang merasuki tubuh-tubuh teman-teman saya. Sampai merusak nama baik mereka. Itu adalah perbuatan yang biadab, keji, tidak berperi kemanusiaan. Sepertinya cara ini yang kalian gunakan membuat kami bertaubat. Ya? Tidak. Jadi apa?
Kami tidak pernah memaksa seseorang untuk bertobat. Karena apapun yang terjadi, jika tobat itu karena paksaan, itu tidak akan pernah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kau mau apa dariku? Jangan menghalangi jalanku, aku tidak punya urusan denganmu. Saya juga tidak punya urusan dengan kamu, tapi kebetulan saya lewat bertemu dengan kamu. Saya mau masuk ke dalam sana. Untuk apa? Bukan urusan kamu kan? Lalu coba saja melewati. Kamu menantang saya. Sepertinya kau sudah mengetahui. Ini baik kamu mau mundur aja. Jangan mendekat. Kenapa? Wah! Astagfirullah. Ini wilayah saya. Kau lihat, saya sedang mencari sesuatu dan kau jangan coba-coba itu. Saya tidak ingin ikut campur dengan kamu. Tapi bila kamu menantang, saya akan ladenya. Juga bicara baik-baik denganmu. Saya ingin lewat. Kenapa kamu mau halangi saya? Saya menginjakkan kaki duluan di wilayah ini, Mas Rehan. Ini jalanan umum. Kamu sangat egois ya, mengikuti saya dan mau menerobos masuk. Jaga ucapanmu, saya itu bukan egois. Jadi apa? Hanya sedikit sombong. Sombong? Kamu mengakui kesombonganmu, Mas Rehan? Saya memang benar, saya sombong. Dan itu bukan urusan kamu. Oke. Saya bosan seperti ini. Saya bosan terus berlaga dengan orang-orangmu, bertarung, menggoda kalian. Saya bosan. Menggoda. Saya juga tidak ingin kalian goda. Jijik sekali. Karena itu saya tidak ingin menggodamu. Saya tidak ingin. Saya sedang menikmati diri saya sendiri. Tidak ingin. Minggir. Minggir atau kamu akan mati. Berani sekali kau mengusirku, Mas Tekan. Saya tidak ingin bertarung. Sebaiknya kau berikan satu alasan. Sepertinya saya mulai tertarik dengan ucapanmu. Alasan yang seperti apa lagi yang kamu mau? Alasan mengapa saya harus memperbaiki diri saya. Supaya... Berikan saya alasan. Alasannya supaya kamu bisa menjadi orang yang berguna dan orang yang diakui oleh banyak orang. Tentunya jika kamu memiliki kekuatan yang seperti ini sekarang, kalau kamu berada di jalan yang benar, maka kamu akan dipandang orang dan akan disegani oleh orang. Bahkan orang-orang akan meminta bantuanmu ketika mereka kesusahan. Baiklah, saya akan mempertimbangkan ucapanmu. Saya berterima kasih padamu. Sepertinya kau bersikap baik padaku. Tidak seperti kesatria-kesatriamu yang lain. Mereka selalu menghina diri saya. Saya tidak suka menghina orang lain. Karena saya sadar diri, saya tidak sempurna. Sepertinya saya mulai tertarik dengan ucapanmu. Saya akan pertimbangkan itu. Baiklah. Jika begitu, biarkan aku. Tunggu. Kenapa? Apa kau tidak sedang menipuku? Kenapa aku menipumu? Hah. Apakah aku ini terlihat ingin merugikanmu? Saya mempertimbangkan karena kau telah lama kami tahan dan kau sangat ingin keluar. Kamu memberontak untuk dilepaskan. Tentu saja. Wajar jika saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Baik. Jadi mau kamu apa? Saya sudah berkata sejujurnya, tapi jika kamu tidak menerimanya juga, oke. Terserah. Saya akan meladeni. Karena saya juga sudah muak. Saya akan mencoba melihat, mempelajarimu. Kalau ucapanmu benar, baik, kau boleh lewat. Bisakah kau kupercaya, Master Han?
silahkan percaya atau tidak, itu urusan bukan urusan saya. Sebagai laki-laki yang baik, pegang ucapanmu. Jangan seperti laki-laki murahan. Oh, kamu bilang saya murahan itu salah. Hari ini kamu mengatakan seperti ini, besok kamu mengatakan yang lain. Lihat saja. Baik, jika itu maumu, akan kubiarkan kau lewat. Tapi jangan coba-coba mengusik saya, apalagi melawan teman-teman saya. Itu bukan urusan kamu. Oh. Bagaimana jika mereka menyerang saya duluan? Apakah saya akan berdiam diri? Sepertinya kau yang mengganggu kami, makanya kami menyerangmu. Kami mengeluh kalian, yang ada kalian dulu awalnya menyekap saya. Ya, awal semua yang terjadi adalah karena gurumu. Jadi bertanyalah pada dia, mengapa kalian semua menjadi ikut campur, terikut? Oh, atau karena melindungi padepokan kalian ya? Tentu saja. Murid yang sangat tunduk pada gurunya. Baik, saya akan bernegosiasi denganmu. Baik, jika kamu seperti itu, kamu pikirkan kata-kata kita. Baiklah, Master Han. Terima kasih telah membuka pikiran. Silahkan lewat. Mbak Mel. Nun. Nun mati ya, bertemu waktu itu. Ya kan kalau biasa dipanggil. Halo, ya. Assalamualaikum Bang. Kalau ada kebiasaan Nun ya. Halo. Jadi Bang, saya mau tanya. Nah ini abang disuruh guru, kira-kira suruh ngantar duit dekat pasar 12 ya. Masih ingat nggak rumahnya? Masih Pak Mas. Ya. Masih. Benar. Iya benar. Ya. Kira-kira benar sama. Gula. Diterima. Ya. Hah? Diterima. Diterima, yakin? Yakin. Iya, ini masih syuting, dua utas. Saya deg-degan. Iya, dua utas. Saya pun juga deg-degan. Saya deg-degan juga. Sekarang ini kami pelan-pelan nih dekat Cinta Raja. Mantap ya. Jadi teringat Mamas tuh Mbak Ambel ini dalam menguasai karate itu berapa lama? Kalau dibilang sih ada sih ya 3-4 tahunan gitu kok. Lama ya? Iya, lama. Cukup lama anda. Saya menguasai ilmu bela diri itu dari waktu kelas 2 SMP kalau nggak salah. Udah pernah bunuh orang? Bunuh orang? Mas belum. Mau saya bunuh? Enggak. belum mas. Soalnya pengalaman ketika apa pernah kejadian kayak dirampok atau apa gitu? Soalnya apa? Tukang durian. Tukang durian yang dirampok di sungai Mbak, belum tahu beritanya kan? Belum tahu kan? Itu viral itu. Viral itu Mbak? Viral. Dibacok istilah sampan itu viral. Tapi ada posisi positif ya Mbak, itu menghindari rampok-rampok tadi Mbak. Yeah. Anak perempuan itu kan rentan. Iya. Karena kan yang paling ditakutkan kan perempuan gitu. Iya, selama mempelajari karate gini, pernah gak mendapatkan gangguan-gangguan soal penjahat atau gimana? Sering? Ya, sering. Itu biasa diapakan? Ya, kayak diganggu aja sih, kayak kepala gitu. Bukan dipala sih, Mas. Tapi kalau waktu lagi latihan itu kayak tempatnya itu kayak diganggu gitu. Oh, diganggu makhluk halus? Atau diganggu ya, banyak makhluk halus ada. Terus ya kayak manusia-manusia gitu juga. Kayak preman gitu ya? Iya, preman. Preman duduk-duduk di pos itu enggak? Siap. Enggak duduk-duduk di pos sih Mas, kayak tiba-tiba dia tuh datang gitu. Soalnya, kayak geng motor gitu. Nah, soalnya banyak ditakuti tuh soalnya. Pernah enggak terjadi perkelahian antar gitu lah. Antar kampung atau antar pos ya, ronda atau gimana? Seperti ini, seperti antar kelompok. Antara kelompok gitu ya, antar organisasi ya. Mereka kan latihan nih, ada kelompok geng motor atau kelompok preman. Iya, oh iya. Pernah. Pernah dulu kejadian, tapi udah lama banget itu. Ya, kita tuh lagi latihan ya. Lagi latihan terus tiba-tiba kayak datang geng motor, preman-preman itu kayak mengganggu. Ya udah disitulah terjadi kayak tawuran bahasa sekarang. Ya udah di situ debat, berantem ya.
seperti itu. Akhirnya gimana itu? Ya akhirnya damai. Damai, cuman siapa yang memenangkan duelan itu? Ya bukan yang sombong ya, tentu organisasi apa organisasi kita. Ya. Oh iya. Bukan yang sombong ya, ya tentu dong. Tentu. Gunanya belajar karate seperti itu. Ada dulu seseorang yang berbicara seperti itu juga, Mbak. Ya. Yang bukan saya sombong ya. Bukan saya sombong ya itu. Itu bahasa dulu sering dikeluarkan tuh di Padepokan. Iya, iya. Salah satunya yang belakang. Iya, dulu mana pernah saya. Enggak pernah sekali. Okay. Itu lah tadi namanya. Seperti ada yang lewat. Iya. Saya juga merasa ada yang lewat. Ada yang lewat. Angin maksudnya. Oh, angin ya. Angin, angin. Angin warna putih ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong, Mbak Amel pernah nggak kalau sendirian gitu diganggu gitu, pernah nggak? Pernah. Lalu apa yang Mbak Amel lakukan ketika diganggu? Ya diganggu apa nih maksudnya, kayak yang nggak bisa? Seperti gitu, kejahatan gitu. Oh, kejahatan pernah Mas. Pernah. Dan apa yang Mbak Amel lakukan saat itu? Ya dilawan aja. Dilawan? Ya, langsung duel. Ya langsung duel. Itu pembelaan diri atau gimana? Baku hantam. Baku hantam. One by one. Iya, dia ya pertamanya itu satu lawan satu dan tiba-tiba dia tuh kalah dan tiba-tiba dia memanggil temannya. Astagfirullah. Ya selagi saya sanggup ya saya lawan aja, tapi ketika saya sudah tidak sanggup saya lari. Akhirnya lari. Iya. Oh, ternyata memiliki ajian itu ya. Iya, saya punya jurus menghilang. Jurus menghilang? Iya. Wow. Jurus menghilang. Sedangkan saya punya jurus langkah seribu. Ya maksudnya saya itu juga Mas, langkah seribu. Langkah seribu juga punya. Oh. Kalau kita lari bisa cepat-cepat hilang. Tapi mana yang keseringan? Laki-laki yang mengganggu Mbak Amel apa Mbak Amel yang mengganggu laki-laki? Tentu saja laki-laki dong yang mengganggu saya. Masa iya, saya yang mengganggu laki-laki? Iya, kadang-kadang ada juga ya kan seseorang yang terganggu perasaan mungkin ya. Kebanyakan sih laki-laki yang mengganggu saya. Gitu. Oh, iya. Sombong. Oh, iya. Okay. Tapi emang benar. Tapi kenapa yang di belakangnya tiba-tiba menghilang? Enak banget dia. Ya. Mungkin di hati. Hah? Muncul lagi. Baru minum obat saya. Ubur. Astagfirullah. Bela diri tadi gimana? Ya kayak mana? Itu makanya kalau orang lagi ngomong didengar ya Mas ya. Heeh. Bukan yang menghilang. Iya iya. Saya boleh belajar bela diri sama Mbak Amel? Boleh. Kapan waktunya? Kalau bisa privat ya, Mbak. Aduh, jangan gitu dong. Ya maksudnya kan ada tuh tingkat-tingkatannya gitu. Saya mau yang privat gitu. Jadi langsung cepet pinter. Ya emang kalau privat nggak boleh gitu. Bukannya nggak boleh sih ya Mas. Boleh, cuman takutnya nanti kan ini privat ya. Takutnya nanti kayak ada yang salah paham gitu. Oh. Karena kan enggak, kita saya jomblo dan nggak ada yang salah paham. Kalau dia nggak pernah salah paham tapi salah masuk terus. Nah, iya next ya. Karena saya juga sering digangguin tuh Mame, yang malu-malu gitu. No. Perlu juga itu kita belajar gitu kan. Tapi yang keseringan kayaknya kamu yang mengganggu, bukan kamu diganggu. Nah itu bedanya guru makanya. Itu seringnya. Emang. Nani. Turun di pejat. Bahasa apa itu? Apa itu? Nani. Hah? Nani. Nani itu mantan dia dulu. Oh. Mantan dia namanya Nani. Minna gitu. Mau gitu nah. And saya lagi ngecek belakang ini kok enggak ada lewat ya. Apa yang dicek? Tadi yang saya telepon tadi. Mungkin mereka musimus dari sana. Mungkin. Ini Mbak Mel, rumah Mbak Mel itu masih kota kah atau desa? Pedesaan. Desa, Mas. Pedesaan ya? Iya. Dalam ya, desa dalam ya? Dalam banget. Tapi malam kayak gini apa belum tidur gitu? Belum. Allah, rupanya. Kenapa? Enggak apa-apa, Guru. Enggak apa-apa. Kenapa, Mas? Enggak apa. Ini apa namanya? Saya kenapa? Ada jarum pentol tadi. Allah.
Saya sampai nyelip-nyelip ini. Maksudnya gimana, Master Jim? Ya, guru. Kamu jangan menakuti. Allah, aman? Aman, aman, aman. Gak kelihatan berarti kan? Enggak. Oh, kau jangan seperti itu. Orang kecocok di paha. Allah, mampus. Oke, gak apa-apa. Maaf, kan bisa apa di... sih? Enggak. Bisa dinaikin nanti di depan. Enggak, enggak. Oke, oke, gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi aman, Mbak Amen ya. Mbak Amen aman. Oke, Mbak Amen kenapa seperti... bingung. Ya bingung gimana nanti cara jelasinnya sama orang tua. Oh gampang jelasinnya. Biar nanti saya yang tanggung jawab. Nanti. Bilang aja. Kamu yang nanya. Okay. Siap, siap. Oke, okay. Bilang aja bahwasannya ya saya membawa mantu mamak datang kemari. Aduh. Intinya tetap ya. Pelan-pelan jelasin. Iya, pelan-pelan. Jangan sampai tergesa-gesa. Kalau bahasa Perancis mengatakan alon-alon waten kelakon. Itu bukan bahasa Perancis. Apa bahasa apa itu? Bahasa Jawa. Oh, saya baru tahu ini. Itu sudah lama. Oh, sudah lama ya? Allah. Tahu sekarang. Kupang, kupang. Kupang, kupang. Jangan membawa itu. Jangan membawa nama-nama kupang. Saya tidak suka. Kenapa? Bukankah kupang itu enak biasanya? Tapi kamu kasih dengar-dengar kamu satu perguruan dengan Ipan yang mata ngantuk itu ya? Astagfirullah. Bukan, bukan. Pernah itu dulu tuh. Guru bertanya tuh kok matanya ngantuk dulu. Pernah. Yang mana maksudnya? Yang nyaron guru. Oh iya. Mungkin dia lelah. Oh dia mungkin lelah. Iya benar. Mungkin dia lelah. Itu Mbak, di desa Mbak itu masih banyak rumah Mbak atau jalan-jalan rumah? Kalau rumah-rumah sih Mas jarang. Jarang ya. Berarti di sana adat istiadatnya masih terjaga gitu Mbak? Masih. Tapi kalau soal ini misalnya lah, jika terjadi sesuatu maling gitu atau apa, itu biasanya cepat ngumpul nggak warga? Cepat banget Mas, apalagi di organisasi apa organisasi saya di Padepokan itu dulu. Oh. Berarti kalau nanti ada apa-apa langsung gresep gitu ya? Iya gresep bang, kalau kita pokoknya kalau ada Allah. Masalah gresep bang. Allah. Apa yang terjadi Allah? Berarti di sana masih ortodok ya Mbak, rata-rata ya pemikirannya Mbak, ah. Masyarakat Mbak. Ya bisa dibilang seperti itu. Takut nanti jalan-jalan sih. Ini gimana sih? Tempelkan aja. Iya. Buang. Takutnya nanti kan tak ada salah paham. Tiba-tiba main tebas kan ngeri juga. Wah bahaya tuh. Dan tuh hati-hati tuh Mbak. Masalahnya mana ini? Apakah belum datang? Mau di mana? Kayaknya kita di sini dulu ya kita. Di sini dulu Guru. Angkat ini. Di sini ya? Ah, itu. Sate enggak ada ya? Saya kok lapar gitu. Tadi waktu loh, salah ngechat saya. Loh, alah. Benar. Oh, angel. Angel, Bos, angel. Iya, kita tunggu di sini dulu. Halo, Boy. Bang Agil mana, Boy? Bang Agil. Cus, Uding malaria. Intro guru nunggoy di Sandro, di Sindang, cus, Uding malaria. Di Mandos. Sahabat-sahabat netizen, bagaimana kabar Anda? Semoga bagaimana kabar Anda? Semoga Anda baik-baik saja dan semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Allah. Dan di sini kita akan mengantarkan Mbak Amel. Mbak Amel pulang, tapi di sini kita terasa sedikit lapar gitu. Dan kayaknya bolehlah kita makan apa gitu yang ada di sini. Jadi guru, karena sepertinya awalnya mau sampai guru. Oh, ternyata selama ini ya. Oh, ternyata selama ini ya. Selama ini. Oh, selama ini. Baiklah. Baik, selama ini ya. Bisa. Bisa kali ya. Oh, ini dianya, Guru. Dia naik mobil? Oh, sepertinya iya, Guru. Oh, dia tancap aja, Guru. Apakah dia tidak memiliki rem?
Tabrak terus. Hah? Tabrak terus. Ya, jangan lupa aja tadi Mas Har. Ya guru. Cap. Ya. Ya, go. Dua utas, Bro. Ya. Dua utas. Apa terjadi tadi ya? Kita perjalanan jauh ini, Mbak. Kita harus membawa bekal. Iya, kita. Iya. Ya, itu enggak ada buka sana ya? Enggak ada, Guru. Cuma di sini doang ya? Iya. Kita makan bakso dulu, Mbak Ame. Iya. Karena itu baik untuk kesehatan ketika kita lapar. Ya, benar enggak? Benar, pasti perlu. Mas Jim. Iya, Guru. Bawa lah. Ini boleh. Toh. Loh, ini kamera depan. Halo. Udah enggak apa-apa kan makan nanti. Oke. Okay. Oke, okay, guys, kita okay, guys, akan keluar dulu. Buset, sepet. Oke, sahabat-sahabat, kita lagi di perjalanan. Nah, ini gurunya. Mbak Gento, benarkah ini kamu? Mbak? Bukan Jambrong. Alhamdulillah ya Allah, ternyata Mbak Gento telah hadir. Beliau kembali ke Padepokan. Kamu bersama Pak Kiai. Kenapa kamu menangis dan kamu bersedih? Mari kita duduk di sini, Mbak. Mari kita duduk di situ. Atau enggak kita masuk? Ayo masuk kita. Mari masuk ke dalam. Seperti biasa kita duduk di situ. Kenapa kamu bersedih dan menangis? Aku tidak akan masuk ke padepokan ini, Master. Kenapa ini ada padepokan kamu juga? Karena aku malu dan merasa hina setelah kembali ke padepokan ini. Kamu tidak boleh seperti itu, Mbak. Yang mana ini juga padepokan kamu, Mbak. Benar. Karena ulah seekor iblis yang membuat aku seperti ini. Dan juga karena iblis yang telah menjatuhkan martabatku hingga aku banyak dihujat dengan orang dan dibenci oleh orang. Untuk saat ini aku tidak akan kembali sebelum ragaku kembali. Kiai Burbo Harum itu memberi energi ke tubuh ini agar aku bisa berbicara. Kalau tidak, aku tidak akan bisa berbicara seperti ini. Tapi saya ingin bertanya kepadamu, apakah kemarin itu kamu yang menyelamatkan saya dari pasukan-pasukan Rogo Birowo? Ya, tapi aku tidak bisa banyak berkutik karena aku dikendalikan dan diberi arahan kalian, dan aku hanya bisa menolong dan menjagamu dari jarak jauh. Terima kasih, Mas Rokento. Sebenarnya aku sangat rindu dengan padepokan ini, ingin kembali seperti dahulu. Karena raga aku telah dikuasai dengan seekor iblis yang laknat, yang membuat aku malu ingin kembali ke padepokan ini lagi. Apa kata orang nanti? Suro Gento yang dulunya baik sekarang menjadi jahat, banyak melakukan kekerasan, pembunuhan, dan melawan para kesatria padepokan sendiri. Apa kata para persantri dan apa para sedulurku? Mereka selalu menghujatku, menghinaku, mencaci maki. Apa pantas orang seperti itu kembali ke padepokan? Hiraukanlah, Mbah.
intinya itu bukan jati dirimu. Benar. Itu hanyalah ragamu yang dikendalikan oleh iblis. Dan inilah asli sejati dirimu. Jika orang yang mengerti diriku, mungkin akan memahami Nasr. Jika yang tidak mengerti, mereka akan sanggup meludahiku dan mencaci maki. Insya Allah, para sahabat-sahabat semuanya itu percaya, Mbak. Dan banyak juga yang merindukan sampeannya itu hadir kembali bersama saya untuk mengisi channel-channel video-video kita ini. Kembali untuk menghibur para sahabat-sahabat semuanya. Saya pun sangat rindu dengan mereka. Saya pun rindu dengan tawa canda padepokan ini dari para santri dan para peserta. Saya ingin lebih dahulu kini pun bareng. Hidup dan mati aku sudah berjanji akan selalu setia kepada padepokan tentang sejagat. Yang pada dulunya aku orang yang tidak kenal apapun, orang yang jahat, orang yang hina. Semenjak aku tinggal di padepokan ini berkat bimbingan Mama Sekario, aku telah berubah. Aku telah menemukan jati diriku. Siapa sebenarnya diriku? Tapi dengan kejadian seperti ini, aku merasa hina dan aku merasa direndahkan dan dilecehkan akibat perbuatan iblis yang merasuk diraga. Kami di sini tidak tinggal diam, Mbah. Kami juga mencari cara gimana supaya bisa menyadarkan raga-raga para sahabat-sahabat kita juga, seperti BLS, Ketik Geni, Mbak Terdwi, dan terutama itu Raga Mbak Suro Gentuh yang mana telah dikuasai oleh iblis jambrong tersebut. Benar. Iblis jambrong itu akan mengerongrong raga ini dan akan memperlakukan raga ini layak seekor binatang agar para sedulur membenci dan memaki dan menghujat tanpa henti. Benar. Ya lo, walaupun saya tiap harinya mendengar celotehan dari para warga yang mana nama baik Mbak Suro Gentuh sangat jelek pada saat ini karena telah menculik dan memperkosa gadis-gadis perawan desa, yang mana juga telah menculik anak-anak sekolah. Setiap berpulangan sekolah maka terjadilah penculikan merajalela pada saat ini. Benar. Jambrong akan terus menggunakan tubuhku untuk menipu daya para warga dan agar warga membenci tubuhku itu. Warga tidak akan tahu gimana sebenarnya aku dan apa yang akan kulakukan. Warga mungkin tidak tahu. Ya, saya juga selalu mengatakan, Mbah, bahwasanya itu bukan sejati yang Mbak Suro Gentuh. Tapi mereka tidak percaya yang begituan. Saya sudah jelaskan panjang lebar. Saya sampai mutarkan video dari awal yang mana kamu diseret oleh Ratu Padepokan Rogo Birowo. Sampai pada detik ini saya putarkan semua video. Saya kasih tahu kepada warga. Tapi mereka juga tetap tidak percaya, Mbak. Iya. Mungkin para warga sudah dipengaruhi dengan tingkah laku jambrong yang merasuk di tubuhku. Sehingga mereka tidak percaya lagi denganku. Jika begitu juga nantinya aku kembali ke padepokan, apa para kata-kata para santri dan warga-warga di sini? Tenanglah, Mbah. Sahabat-sahabat santri semua, keluarga besar padepokan Sinar Sejagat dan juga para warga-warga sekitar sini itu telah mengetahui bahwasanya musibah yang kita menimpah pada Padepokan Sinar Sejagat ini mereka sudah tahu. Dan kita sudah informasikan bahwasanya setiap ada seperti Mbak Suro Gentuh yang mengetuk pintu, janganlah percaya bahwasanya itu Mbak Suro Gentuh. Tapi itu adalah iblis yang menguasai raga Suro Gentuh. Jikalaupun aku menghampiri rumah para warga, aku tetap mengucapkan Assalamualaikum layaknya orang muslim. Benar. Kalau ada yang mengetuk pintu tidak mengucap salam, jangan pernah dibukakan pintu. Bisa saja itu adalah jambrong yang memakai raga ini untuk menculik anak gadis desa.
dan dijadikan tumbal. Benar sekali, Mbak. Nanti saya akan menginformasikan kembali kepada para warga supaya mereka terus berhati-hati. Jangan sampai tertipu daya dengan rupa-rupa kesatria Padepokan Dinas Jagat yang mana telah dikuasai oleh Rogo Biro seperti kamu, Master BLS, Getik Geni, dan juga Mbak Terdui. Dan pada saat ini yang sangat tercelah itu adalah perbuatan Jambrong dan Mbak Terdui. Mereka itu adalah melakukan persetubuhan. Saya sedih. Saya tidak bisa berkutik dan saya tidak bisa berbuat apa-apa di kala itu. Sebenarnya pun aku sudah tidak tahan. Jikalau Jambrong itu berbuat jahat, jikalau Jambrong itu bertempur, sukma aku ini rasanya hancur, rasanya lelah. Walaupun mereka yang berbuat jahat, aku merasa hina di mata siapapun yang melihatku. Mereka yang mengetahui adalah aku, tapi bukanlah aku yang berbuat. Tubuh ini dikendalikan dengan Jambrong, yaitu Iblis Lakna. Aku malu untuk menunjukkan wajahku nantinya. Mungkin jikalau aku kembali kepada padepokan ini, aku akan meditasi dulu jauh dari padepokan ini, Master. Karena aku merasa hina sekali sudah. Intinya, saya mohon kepadamu, Mbah, jangan pernah kecil hati. Ya, saya tahu akibat perbuatan iblis itu kamu tidak mempunyai harga diri. Tetapi percayalah, kamu di sini selalu percaya kepada jati diri yang Basura Gentu. Sifatnya itu seperti apa? Tidak seperti iblis yang pada saat ini menguasai raganya Basura Gentu. Sebenarnya Kiai berbau harum itu bisa saja mengambil ragaku, tapi jikalau dengan cara paksaan, maka sukma aku akan lebur dengan seketika. Tidak akan bisa mewujud ataupun tidak bisa masuk ke raga lagi. Iya, aku akan musnah. Pak Kiai juga pernah mengatakan, apabila saya terus-terusan menyerang Jambrong sampai saya menyakiti ataupun menyiksa Jambrong, maka raga yang ditempati oleh Jambrong ataupun raganya Basura Gentu itu akan hancur. Jadi Pak Kiai selalu merasa lemah di saat Jambrong mengancam dengan raga itu. Raga ini sepertinya sudah sebenarnya tidak kuat. Karena apalah daya dikendalikan dengan seekor iblis yang memengaruhi para warga. Dan juga dengan raga ini, iblis itu akan menjadikan raga ini ujung tombak penyerangan untuk para kesatria. Sekali lagi, Master, aku titip salam untuk semua yang di padepokan dan para sahabat-sahabatku. Insyaallah, aku merindukan mereka. Jika nantinya aku kembali, jika mereka masih menerimaku, aku bersyukur. Tapi jikalau memang hujatan terus yang sampai ke telingaku, mungkin aku akan pergi dari padepokan ini. Tidak akan kembali lagi. Kami selalu menerimamu, Mbah. Pintu padepokan Senang Sejagat ini terbuka lebar untuk siapapun yang ingin masuk kemari, asalkan dia berniat baik. Karena jika lama aku mewujud seperti ini, ragaku akan semakin lemah. Apakah kamu tidak ingin masuk ke dalam, Mbah? Aku tidak. Kita makan dulu. Kalau dikatakan ingin, saya sangat merindukan dan sangat ingin sekali masuk ke padepokan ini. Tapi begitu hinanya raga ini sudah akibat perbuatan campur, aku akan menjaga raga itu sendiri. Sekali lagi, Master. Iya, Mbak. Aku tidak bisa berlama-lama. Apakah kamu tidak rindu dengan saya? Apakah kamu tidak rindu di mana kita selalu bernyanyi bersama, solawat bersama, guyon bersama, lelucon sesama, menghibur warga, netizen,
kita dengan lelucon kita. Apakah kamu tidak rindu masa-masa itu, Mbak? Aku sangat merindukan masa-masa itu. Yang aku rindukan adalah para sedulur-sedulurku yang selalu mendoakanku, dan para-para mbak ger dan master, dan para-para keluarga di sini, intinya keluarga Padepokan Sendal Sejagat, yang selalu memberi dukungan untukku dulu. Sekarang apa yang sudah terjadi kepada aku, mungkin musibah ini tidak akan pernah kulupakan sampai akhirnya nanti. Dan aku akan mengenang kebaikan hidup, hinaan dan hinaan terus dilemparkan kepada aku. Jadi, apakah kamu benar tidak ingin masuk kepada bukan? Saya minta maaf, Mister. Sampai raga ini kembali nantinya, baru aku akan hadir kepada bukan. Jikalau tidak, aku tidak akan masuk kepada bukan ini. Apapun yang terjadi, karena aku sudah malu. Mau ditaruh mana wajahku ini nantinya? Bersabarlah, Mbak. Kami selalu percaya, dan kami selalu menunggu kehadiranmu kembali kemari. Kami selalu berusaha juga untuk merebut ragamu kembali, Mbak. Insya Allah, saya akan melaporkan ini kepada guru. Semoga juga guru memberikan sesuatu taktik ataupun strategi untuk gimana cara mengambil seluruh raga-raga kesatria pada bawah Sendal Jagad yang mana dikuasai oleh pada Puan Rogo Biro. Aku rindu dengan guru. Ingin mencintai dengan mulutnya. Tapi apalah daya. Iblis yang menggunakan tubuh merajalela dan menggunakan tubuhku itu seperti tidak ada harga dirinya. Seandainya tubuh itu bisa kuambil, aku akan mengambil. Tapi apalah daya. Jikalau kami dan Kiai Berbaharu Harum memaksa mengambil raga itu, dua gendala, raga itu akan musnah ataukah aku yang akan musnah. Astagfirullahaladzim. Dan sampai terjadi semua itu, Mbak. Kita intinya berdoa, dan saya juga berdoa dan terus berjuang, Mbak. Yaudah, sepertinya kamu sekarang sudah melemah, Mbak. Tidak bisa berlama-lama, Master. Sampaikan salam rinduku kepada santri-santri dan para saudara-saudaraku. Siap. Terutama guru, Mama Sekaryat. Aku sangat merindukan mereka. Siap, Mbak. Akan saya sampaikan pesanmu ini. Untuk para sedulurku, terima kasih. Yang mana kalian masih tetap mempercayaiku. Saya pamit undur diri, Master. Iya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berhati-hatilah, Mbak. Bagian tuh lontong sayur. Seperti itulah, sahabat. Bagian tuh tidak ingin masuk kepada bukan karena raganya masih hina. Oke. Kita tunggu kedatangan Bagendu selanjutnya dengan jati diri. Bila topik kuliah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mingkar mingkur hengang saja nurlan konco amalane tetep diwoco cinti paringi mamas karyo bendia doi sifat kantoro nanging ojo nanti lali diwoco terus sampai pitu bengi doku sabar ibu wajib
biar bagus waktu ini. Ayo master mbak terkalian semua, pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Masih bersama kami di Sindang Sejagat, padepokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adi langkat, stabat Prokot, mari belajar master mbakter, ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat, ini ilmu baik bukan ilmu sesat. Dunia menghimari kutu, yojo simpan dendam, mirin jarawati kutu. Iso ikhlas, sabarlan tawakal, ilmu bisa mancing gawe tukar. Ojo jalo nanging kutu sabar, marco ilmu itu koyo kembang mekar. Tapi iso merkul, ono proses tetap semangat master, mbak tersalah PSS. Yeah.